Oke, ketemu lagi dengan saya Rizky Agustiawan di Radio Televisioner. Kita akan memperbaiki di kulkas ya. Kulkas. Salah lagi. Akan memperbaiki kipas angin. Kipas angin ini milik masih saudara sih. Enggak tahu ini rusak katanya enggak bisa nyala. Yuk kita coba dulu. Coba dulu ya. Kita coba. Colokkan dulu. Colokkan. Oh, lampunya menyala ya. Bisa menyala. Jangan masuk berarti. Dan kipas tidak mau menyala. Ini mereknya ini ya. Mereknya itu. Saya cincat tidak mau nyala. Oke. Kita akan membongkarnya dulu. Ikuti terus ya, di tetap di Rahayu Televisioner. Deh. Oke, kita bongkar dulu. Bongkar dulu. Bongkar dulu ya. Ini ke kanan bongkarnya. Atas ini bisa dipas di pengunci. Lalu pengunci dari ini sudah saya nyalakan di posisi ketiga ya. Di posisi tiga dan tidak ada reaksi. Coba untuk memancingnya. Untuk memancingnya. Ya, dia gerak-gerak sendiri tapi sedikit. Nah, dia gerak-gerak sendiri tapi sedikit ketika saya pencet-pencet nomor. Mungkin ada kumparannya yang putus. Nah, ya kan? Nah. Dia masih mau respon tapi berat. Tidak berat sih, tapi enteng tapi dia tidak mau muter. Mungkin ada kumparan yang lepas. Kumparannya putus ataupun fuse juga bisa putus, mungkin setengah short atau yang lainnya. Kita akan cek lagi. Oke, terus ya, ikuti channel saya Rizky Agustiawan di Radio Televisioner. Oke, sudah saya bongkar dalemannya, kumparannya ya. Saya bongkar. Tadi saya cek, ternyata ini sama pabriknya tidak dikasih termofuse. Tidak ada termofuse-nya. Jadi, ya kalau putus ya sudah putus gitu aja. Gak ada termofuse-nya. Saya cek sana kemari nggak ada termofuse-nya. Ya benar saja ada kumparan yang short, pokok short sih, putus ya. Sudah saya sambung. Ntar saya akan tunjukkan. Tapi saya sambung manual. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini putus saya sambung pakai timah biasa. Saya solder ujung-ujung, saya bersihkan, kerok dulu ya. Ini kan kawat email, harus dikerok dulu biar bisa disolder tembaganya. Lalu saya solder ujung ke ujung, lalu saya tempelkan pakai solder ini. Nah, kita bisa lihat untuk lebih jelasnya itu tuh ya. Iya. Ini kelihatan ini ya. Ini ya. Situ tadi ada dua yang putus dan satunya di sebelah sini. Ini kita bisa lihat di sini. Ini dia yang putus ini ya. Ini saya solder juga, saya sambung. Terus sudah saya solder, saya sambung. Kita tinggal mencobanya. Oke, saya akan merapikan dulu. Kita coba nanti. Tetap di channel Rizky Agustiawan. Oke, dah. Oke, kita tes ya. 1, 2, 3.
mau muter ya, penyambungan berhasil dan mau berputar. Ini menandakan apa, kita berhasil dalam menyambung berhasil dalam menyambung kumparan yang putus.